Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Al-habaib al-afadil al-ulama al-ajilla nafa'ana Allah bi ghaziri 'ulumihim wa bi husni adabihim wa lutfihim. Ya'man Allah wa iyyahu ma'al habibil mustafa fi jannatihi al-ula. Orang yang menyambut beliau, kalau dia masih ada ikatan dinas, maka beberapa hari ini kita lihat orang itu dihukum dari jabatannya. Orang yang mengupdate status, kalau menulis nama beliau, maka Instagramnya akan diblokir. Hanya menulis namanya saja, maka Facebooknya akan ditutup. Orang menjadi takut untuk menjenguk beliau, kecuali orang-orang yang takutnya sudah dihabiskan hanya untuk Allah SWT. Apa dosanya? Apa salahnya? Berapa triliun negeri ini pernah dirugikannya? Berapa sumber daya alam, minyak, batu bara, nikel, uranium yang pernah dijualnya ke luar negeri? Berapa BUMN perusahaan yang pernah dijualnya aset-aset negara? Ada yang pernah dia jual? Dia hanya mengajak anak muda yang selama ini pencandu narkoba menjadi bertaubat kepada Allah. Dia hanya membangkitkan semangat anak muda yang selama ini berzina menjadi orang-orang yang takut kepada Allah. Dia hanya mengajak mereka yang memakai baju hitam, pakaian hitam, berubah menjadi pakaian putih. Mereka berusaha untuk memutihkan catatan amal baik mereka di hadapan Allah. Dia hanya menyadarkan umatnya supaya sadar bahwa politik itu penting. Angkatlah pemimpin yang adil dan amanah. Dia hanya sedang mengajak umatnya supaya jangan memilih pemimpin kafir. Salahkah perbuatannya? Tidak. Dia tinggal negara demokrasi. Dalam dunia demokrasi, siapapun berhak untuk mengajak menyuarakan kebenaran. Dia tidak melawan sultan, dia tidak melawan ulil amri, dia tidak melawan siapapun. Dia hanya melawan ketidakadilan. Hari ini saya berangkat setelah sholat subuh menuju airport, naik pesawat. Setelah naik pesawat, naik mobil. Setelah naik mobil, jalan macet, saya mesti turun naik sepeda motor. Setelah naik sepeda motor pun juga tidak bergerak, jalan kaki. Akhirnya sampai kemari. Dalam hati saya berkata, celaka betul orang yang mengatakan kemarin katanya tidak ada akan menyambutnya. Sudah 3 hari, saya pikir 3 hari tidak ada orang lagi saya akan datang bisa duduk berdua dengan beliau. Saya tidak datang mau ceramah, saya tidak datang mau tausiah, saya tidak datang mau tabligh akbar. Ternyata yang menyambutnya seramai ini, sebanyak ini, orang berjalan kaki, anak-anak muda berjalan kaki, orang tua, ibu-ibu duduk di pinggir jalan. Apa yang membuat mereka datang kemari? Satu, cinta. Lahu baru ni aliha ahabu ilayya wa asfa di balwaha, kata Qais. Debu yang menempel di sandal Laila lebih dapat menghilangkan rasa sakit dan duka. Hanya cinta kepada Laila, apalagi cinta kepada zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai engkau orang alim, andai engkau hafal kitab, andai engkau mengerti kitab kuning, banyak ilmumu, tapi ada kebencianmu kepada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hilang keberkahan ilmu. Andai engkau punya derajat seperti seorang wali, andai engkau diangkat Allah sebagai wali, maka jatuh derajat kewalianmu hanya karena kebencianmu kepada ahli bait. Apa kata Kiai Haji Maimun Zubair? Ahli bait itu seperti Quran yang lapuk. Andai ada ahli bait itu yang nakal, yang jahat sekalipun, dia tetaplah seperti Quran yang lapuk. Quran yang buruk, andai titiknya sudah tidak ada lagi, takkan mungkin kau akan buang. Kau tetap juga akan jaga dia, kau akan cium dia. Kenapa? La yamassuhu illal mutahharun. Allah yang mensucikan. Seorang sahabat Nabi disuruh membuang air bekas daripada bekam Rasulullah SAW. Buanglah ini, kata Rasulullah.
Lalu kemudian beliau pergi ke belakang. Setelah itu dia datang lagi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tahu apa yang dia lakukan karena Nabi dapat wahyu. Nabi terbuka hijab. Tapi Nabi ingin bertanya kepada dia. Bukan Nabi tidak tahu. Nabi tahu diberikan Allah pemberitahuan. Nabi ingin memberitahu siapa yang tidak tahu. Kemana darah bekam tadi kau buat, kata Nabi. Ku minum ya Rasulullah. Mengapa engkau minum? Karena aku tahu bahwa darah yang mengalir dalam diriku membuat aku haram tersentuh api neraka. Mengalir darah itu dari dia kepada Sayyidatuna Fatimah. Dari Fatimah kepada Sayyidina Al-Hasan. Dari Sayyidina Al-Hasan ada juga kepada Sayyidina Al-Husain. Dari Sayyidina Al-Husain kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dari Zainal Abidin kepada Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Dari Sayyidina Muhammad Al-Baqir mengalir darah itu kepada Sayyidina Ja'far Sadiq. Dari Ja'far Sadiq mengalir kepada Sayyidina Ali Al-Uraidi. Dari Ali Al-Uraidi mengalir darah itu kepada Sayyidina Muhammad An-Naqib. Dari Muhammad An-Naqib mengalir darah itu kepada Sayyidina Isa. Sampai kepada Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Lalu kemudian darah itu mengalir kepada Imam As-Saggaf, Al-Idrus, Al-Haddad, Al-Abbas. Dan salah satunya adalah bin Syihab. Dan salah satu dari zuriat bin Syihab itu adalah Sayyidina Sayyidi Al-Imam Al-Akbar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Kalau mau hidup tenang, beliau sudah tenang dengan anak menantunya, dengan cucunya, dengan ilmunya. Beliau meraih gelar LC dari Universitas Imam Muhammad Ibn Sa'ud. Dia cukup dengan majlis-majlis maulidnya cukup. Mengapa dia bersusah payah? Mengapa dia mesti kena fitnah? Dia hanya mengikut darah Sayyidina Al-Husain. Kalau mengikut Sayyidina Al-Hasan lembut. Mengikut Sayyidina Al-Hasan lembut sentuhannya. Maka para ahli bait ini mengikut dua aliran. Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Kedua-duanya saya cintai. Habaib yang mengikut Sayyidina Al-Hasan, saya datang, saya cium tangan mereka, saya bersilaturahim. Lembut gaya mereka. Tapi mereka semua mengajak untuk mencintai Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang seperti Sayyidina Al-Husain. Menggelegar suaranya, dia hunuskan pedangnya untuk musuh-musuh Allah. Keduanya adalah sama-sama diridhai Allah. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Yang mencintai Sayyidina Al-Hasan, mencintai Sayyidina Al-Husain, yang mencintai zuriat mereka, keturunan mereka, maka dengan cinta itu bekal kita menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai aku dihadapkan nanti menghadap Allah, tahajudku tak sebanyak Imam Ahmad bin Hanbal. 300 raka'ah fil yaumi wal laylah. 300 raka'at sehari semalam. Andai aku dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jihadku tidak sebanyak Sayyidina Khalid ibn al-Walid. Setiap jengkal kulitnya, setiap tetes darahnya, tak lepas daripada tebasan tombak anak panah dan pedang. Andai aku dihadapkan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalku tak sebanyak Abdurrahman ibn Auf. Lalu apa bekalmu, hai Abdul Somad? Adakah ceramah-ceramahmu itu bisa kau jadikan bekal menghadap Allah? Tidak. Sebagiannya sudah diambil oleh tatapan mataku melihat berapa subscriber, follower, dan viewer. Abdul Somad mungkin habis amalnya sudah ria. Satu-satunya yang akan kujadikan bekal menghadap Rasulullah hanyalah aku pernah mencintai keturunanmu. Aku pernah mencintai muzuriat. Wahai para pelaku pembuat dosa, wahai para pezina, wahai para peminum khamar yang belum bertaubat, kalau kalian belum sanggup untuk berbuat baik, kalau kalian belum mampu untuk beramal saleh, paling tidak jangan kalian sakiti zuriat Rasulullah. Jangan kalian keluarkan kata-kata, jangan keluarkan kata-kata fitnah. Bagaimana kalian akan menghadap Rasulullah? Bagaimana kalian akan menghadap Rasulullah? Pada saat itu seluruh umat berkumpul menghadap Nabi Adam alaihissalam. Kami tidak sanggup berdiri di padang mahsyar ini, wahai Adam. Menghadaplah kepada Allah. Kata Adam, aku tidak sanggup menghadap Allah. Karena dulu Allah berkata, la taqrab hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon kuldi ini, tapi aku malah memakannya, ya Allah. Mereka datang menghadap Nabi Nuh alaihissalam.
Kata Nabi Nuh, aku tak sanggup menghadap Allah karena anakku durhaka. Sa'awi ila jalalin ya'simuni minal ma. Aku akan naik ke atas bahtera perahu yang bisa menyelamatkan aku dari air. Aku tak sanggup menghadap Allah, kata Nabi Nuh AS. Mereka menghadap kepada Nabi Musa, aku tak mampu, kata Nabi Musa. Mereka menghadap kepada Nabi Isa, aku pun malu kepada Allah karena aku mereka jadikan sembahan di atas muka bumi Allah. Mereka hanya mampu menghadap Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai para peminum khamar, wahai para pezina, wahai para pelaku dosa, kalau kalian belum mampu beramal soleh, belum mampu bertobat, paling tidak jangan kalian zina zuriat Rasulullah SAW. Bagaimana kalian akan menghadap Rasulullah? Pada saat itu tak ada syafaat. Man zalladzi syu'indahu illa bi'iznih. Tak ada satu pun yang bisa memberikan syafaat kecuali Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai para pemimpin yang hari ini kau dititipkan amanah kekuasaan, beberapa hari ini kau lihat apa yang dilakukan orang pada Donald Trump. Kurang hebat apa lagi Trump? Negara adidaya, kekuasaan, kaya raya. Tapi ketika kekuasaan itu diambil oleh Joe Biden, kita pun malu melihat video ejekan-ejekan itu. Kalau hari ini kau punya kekuasaan, saudaraku, sampai masanya kau juga akan mengalami seperti yang dialami oleh Trump. Jabatan itu dicabut Allah Ta'ala. Saya masih melihat video bagaimana Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sampai ke Pekanbaru beberapa tahun yang lalu. Di depan balihonya, balihonya disobek. Beliau jenderal, ganteng, punya partai. Tapi setelah kekuasaan itu tak ada di tangannya, difitnah, dibuli, balihonya disobek. Bagaimana agaknya ketika tiga hal itu tak ada pada diri kita? Tidak jenderal, tidak ganteng, dan tak pula punya partai. Fa'tabiru ya ulil absar. Menangkap ikan di Bukit Selasih. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.